Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba bikin video lagi perjalanan jalan tembus dari Karangjati atau Pringin Putih menuju ke Ungaran Kota. Sebelumnya saya pernah buat video sini ya, video yang kalau nggak salah sebulan yang lalu lewat sini juga. Nah, jalan ini merupakan jalur jalur alternatif bagi warga sekitar dari Karangjati atau Wringin Putih yang akan menuju ke Ungaran Kota. Sebelumnya jalan ini tuh masih bagus ya, aspalan bagus seperti itu. Tapi karena ada pekerjaan, ada ekskavator, ada beko, jadi jalan di sini tuh sekarang jadi rusak seperti ini. Bisa dilihat sendiri di sini tuh apa namanya itu tanah-tanah itu pada tergrumpal lah nih. Ini tanahnya itu aspalnya pada rusak semua. Kita bisa lihat jalannya seperti ini. Ini tanjakan ya, salah satu tanjakan di sini. Lumayan ya. Di sini tuh masih adem suasananya, jadi biar siang pun nggak kerasa panas ya, karena di sekeliling itu tuh merupakan perkebunan karet milik Ngobo ya, PTPN Ngobo kalau nggak salah ya. Nah di sini kalau dibuang masih tuh naik trail, jadi kayak serasa motocross kalau lewat sini. Tadi masih lewat sini jalannya kecil ya, saya coba lewat yang lurus juga. Jalannya masih sama ya, di sini tuh cuman tanah berbatuan seperti itu. Nah, bisa dilihat sendiri itu tanah itu, jadi tanah yang sudah padat ya karena sering dilalui mobil, motor, truk lewat sini. Ini kalau hujan ya blenyek, kalau panas debu. Cuman ya itu untungnya lewat sini itu jalurnya itu lebih cepat, jadi nggak muter jauh bagi warga. Tapi ya emang apa namanya, penerangan di sini tuh nggak ada. Jadi kalau malam ya gelap, pasti gelap. Cuma mengandalkan lampu dari motor. Apalagi kalau pas hujan lah, dah mendingan muter kalau saya. Ini kebetulan saya tadi habis dari Wringin Putih, ini mau berangkat kerja. Lewat sini coba bikin video karena udah lama sekali saya nggak bikin video daripada kosong. Ya, sambil menikmati keindahan tuh. Ini saya posisi sekitar jam 7 pagi nih, berangkat kerja jam 7. Nah kalau ini ke kanan tadi itu Makam Manggian ya, kita ambil ke kiri, lurus aja terus, ikuti jalan, masih perkebunan karet juga. Jalurnya juga aspal tapi banyak yang sudah rusak ya, karena memang dilalui mobil-mobil ataupun truk-truk besar ya. Dari galian tuh lewat sini, dari galian apa namanya, Gunung Merji ya, gunung atau Bukit Merji itu. Di video saya sebelumnya ada juga video drone lewat itu di gunung, di atas Gunung Merji ya, bisa dilihat. Linknya saya taruh di deskripsi saja, nanti bisa dilihat ya. Atau kalau nggak klik kanan atas ini Gunung Merji via drone. Waktu itu tuh drone saya apa namanya, salah landing. Waktu salah landing, waktu awal penerbangan dulu saya salah landing karena GPS udah lock di posisi awal take off. Saya apa namanya itu mau mendarat situ, ya udah titiknya di situ, dia lari ke situ. Tapi ternyata di posisi itu ada mobil ya, bingung awal-awal kayak dulu kan. Akhirnya ya udah saya paksakan tarik ke kanan,
meleset jatuh. Saya coba terbakar lagi ke itu tadi ya, Gunung Merji, hasilnya seperti itu tadi. Ini kalau ke kanan tuh kita ke arah Leangan, kita ambil lurus saja ini jalan turun ini. Itu kelihatan jalan tol ya, jalan tol Semarang Solo. Ini masuk di Desa Biji arah timur. Ini depan kita itu kalau kita ambil ke kiri itu nanti tembus di Lemah Abang bensin. Nah ini kita lurus saja. Ini kanannya ada SD depan ini. Nah ini atas tuh tol itu, jalan tol. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol like, komen, share, dan subscribe tentunya, biar saya lebih semangat dalam membuat konten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.